Oke, ini kondisi di bawah. Para penonton masih mencari gate-nya masing-masing. Kondisinya nggak terlalu padat sih, agak senggang juga, nggak terlalu ramai karena sebagian udah mulai masuk ke dalam stadion. Satu hal yang bikin gua kagum, walaupun mereka mendukung timnas, tapi mereka masih ingat dengan sholat maghrib. Jadi timnas penting, tapi sholat maghrib yang utama. Oke, para pendukung timnas sedang menuju ke gate-nya masing-masing. Kita sambil jalan. Di sini banyak penunjuk jalan, contohnya seperti ini. Oke sobat, nanti kita lanjut lagi pas sudah sampai di tribun. See you.